Anggota TNI dikerahkan untuk membantu penanganan pasca banjir di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Bersama warga, puluhan anggota TNI membantu memindahkan rumah yang terseret banjir. Berdasarkan data dari BPBD Mamuju, puluhan rumah rusak ringan hingga berat akibat banjir yang menerjang Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Di Desa Pokang, Kecamatan Kaluku, 2 rumah hanyut, 6 rumah rusak berat, dan 15 lainnya rusak ringan. Puluhan anggota TNI dari Kodim 1418 Mamuju dikerahkan ke Desa Pokang untuk membantu warga. Mereka bersama warga bergotong royong memindahkan rumah warga ke posisi semula setelah terseret banjir. Hingga kini sejumlah warga telah kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan perbaikan. Sementara warga lainnya masih bertahan di rumah kerabat karena rumah mereka rusak berat dihantam banjir.